Hello, what's up guys, welcome back with me Alvin. Jadi di video kali ini saya akan bermain Internet Cafe Simulator guys. Oke, jadi di video sebelumnya saya ada buat kesilapan yaitu memboros, dan saya buat lagi video dia, saya ada record, tapi sama juga dengan duit 10.000 kita tidak dapat hidup, jadi saya terpaksa guna loan lah tuh 20.000. jadi kita akan memulakan balik bisnis kita dari mula, bisnis testnet kita Zoom. Oke, ini dia guys testnet kita. Oke, kita close dulu pintu, dan macam biasa saya akan kasih kemas-kemas dulu. Oke, nggak lama lagi selesai, sudah kita mengemas. Oke, siap sudah. Oke, ini di sini, dan kita akan mulai dengan komputer kita guys. Ini kita open Zoom. Jadi kemarin itu saya boros dan duit tidak cukup, jadi bila saya try balik untuk tidak boros sama juga duit tidak cukup, jadi terpaksa kita loan lah, jadi 20.000. ini tepa, jadi kita akan bayar balik. Jadi di sini saya akan ambil ini, kipas, kursi paling murah, dan keyboard paling murah, sama juga dengan mouse, dan laptop kita tidak perlu di sini. Kita ambil monitor yang ini, table kita ambil yang ini 299 paling murah. Dan itu sahaja untuk masa sekarang nih. Dan kita mungkin ambil aircon supaya kita tidak kepanasan. Silap guys. Oke, di sini saya mau ambil ini worker. Kemarin sengsara saya cari macam mana mau sewa tu kitchen, rupanya di sini. Kita bayar gitu aja. Ini duit kita masih ada 14.000 di sana. Oke, mari kita ambil barang-barang kita yang di luar nih. Yang ini kita ambil, dan saya terlupa beli CPU di sini. Nah, ini kita ambil yang kewe, yang paling murah, dan mungkin saya akan tambah meja di sini. Oke, jadi saya akan tambah satu meja di sini untuk apa? Untuk yang ini guys, untuk minuman-minuman. Jadi ini kita beli di sini, lepas itu nanti kita buat sama kita punya chef tuh yang di dalam sana. Exit, bukan exit. Ini kita order. Dan kita juga jangan lupa beli game, gitu. Dan kita beli Minecraft. Oke, itu saja dulu lah. Jangan terlalu boros. Di sini kita punya anu sudah sampai. Ini dia CPU kita. Drop. Oh. Pusing dia, pusing lagi. Gitu dia pusing. Siap. Sekarang kita open kita piano, kita punya cafe, kita punya cyber di sini, testnet kita, dan harap-harap kita tidak termiskin. Oke. silap. Ini tujuan dia saya buat begini supaya saya boleh taruh tuh makanan di sini. Jadi tidak susah-susah lah mau ulang-ulang lagi. Di sini saya ambil sini, ada customer situ, saya dengar step. Ambil dan taruh di sini. Nah, kan senang nanti kalau orang mau odo-odo tuh kita tinggal anu aja. Bagi. Tinggal ambil dari sini aja. Gitu guys. Nah, taruh begini. Ini saya terfikir nih, saya ada tinggal YouTuber dulu, si Meow Out, dia buat begini. Nah, jadi saya ikutlah saja balik begitu, tapi tidak semua aja saya ikutlah, saya buat guna teknik-teknik saya juga lah sendiri. Teknika. Oke, begitu. Dan di sini customer pertama kita, maradang dia. Kita tengok temperature dari sana berapa. Sejuk. Ini sejuk. Ini suam-suam. Oke, coba pelan-pelan. Kita tengok apa komen dia di situ. Hmm.
because it's little cold. Jadi ngomong sejuk berhabis, gila dua. Oke, jadi di sini saya akan beli satu lagi table yang paling murah juga, dan kursi. Sini mana kursi tuh? Dan laptop. Ini laptop. Dan juga mana kursi? Kursi sini kita pakai kursi sama juga, kursi murah juga. Jadi di sini kita boleh beli selebihnya game. Kita kasih habis ya untuk game. Oke, semua game sudah dibeli. Santai. Kita masih ada 6.000. Jadi kita save. Kita save sekarang di sini. Dan kita ada dua tempat, dua customer beli datang tempat kita di sini. So ya, yeah, itu bagus lah. Sebelum ini satu aja sengsara gila saya menunggu, bayangkan lah. Sengsara apa, satu customer aja datang. Nah, jadi sekarang kita boleh ada dua orang customer datang satu kali di dalam kita punya testnya. Oke, ini kita ambil plastik C. Tepat mula-mula plastik C kita, semua barang-barang kita. Lama-lama nanti jadi yang the best, yang bagus lah orang bilang. Itu dia, kita taruh di sini. Oke, gitu. Dan ini laptop kita. Tuh, udah bayar 100, mantap. Oke, ini kita taruh di sini. Mantap. Mungkin saya akan tambah. Bisa kita tinggal kita pedit ada banyak-banyak sedikit. Sini. I do not suggest. It's okay. Mungkin saya akan tambah satu lagi laptop. Perlu kah satu lagi laptop? Kalau arcade ini berapa? 1.000. Kita beli arcade lah guys. Kita beli arcade. Kita tengok macam mana suasana kita punya cyber kalau kita taruh arcade. Jadi ini ada customer sini satu orang. Okay. Dan di sini ada satu lagi belum on nampaknya. Dan mari kita lihat temperature di sini. Sejuk, boleh tahan 21 celsius. Dan di sini masih suam-suam 25 begitu. Jadi apa, kita pentingkan ruangan yang tempat main game dulu. Nah, dan di sini kita akan taruh, kita akan pusingkan di sini arcade pertama kita. Arcade pertama guys. Ada customer cewek. Hai. Woi, apa kau tengok-tengok tuh? Ini mungkin kita beli tambah satu lagi ikon di sini, macam kita tambah atau tidak? Tambahlah, apalagi. Please, homeless. Hello. Wow. Banyaknya dia bayar tadi. Tepat, keluar, jangan macam-macam ah, homeless. Syuh. Oke, lambat juga, kita kan kena curi. Mustahillah kan kena curi. Oke, inilah ekon kita. 74, banyak sudah guys, customer. Begini, oke. Kita tengok temperature dalam sini. 20. Oke, mungkin kita akan tambah satu lagi di sini nanti. 19. Cukup sudah ini 19. Tengok dulu jam berapa. Oh, tidak customer sudah nih. Jadi kita tutup dulu kedai, tidak customer sudah. Tutup. Besok lagi kita sambung. Kita tutup dulu. Saya tidur. Nanti saya datang balik sini. Oke, bodyguard. Jaga. Saya kasih nama kau Alex lah. Jaga ni testnet Alex. Jaga kau. Tara si Alex, jaga kita pakai testnet. Kita pergi tidur. Bangun sudah, jam berapa kita bangun nih? 8.26, bagus. Awal bangun. Harap-harap si Alex jaga kita pakai testnet bagus-bagus. Kalau tidak bagus-bagus, kita pecat dia guys. Oke, ini ada sup. Makan, oke, kenyang. Tutup balik supaya tidak bangas dengan makanan. Oke, mari kita pergi testnet kita. Ini kita sudah di sini testnet kita. Alex, cuma kemarin. Oke kah?
Sip, dia bilang. Oke, bagus. Kita tutup dulu, kita mulai mengemas-ngemas dulu. Kita ke cyber zoom. Oke, mari kita buka. Oh, homeless. Halo. Open. Jadi kita sudah open di situ, kita punya cyber, kita tinggal temperature di dalam. Wah, kenapa tiba-tiba warm nih? Iron. Padahal kemarin, kemarin pula. Yang tadi sejuk sudah kan? Cold dibilang ini warm. Iron jadi kau tinggal tuh kipas pula. Tuh anu. Lampu kasihan lah, tapi tepalah. Ada gengs tuh. Halo bos, welcome. Pimen Dota. Jadi di sini kita akan bayar pekerja-pekerja kita. Oh, masih hotel dengan anu saja. Sewa. Can I have a coke? Sure, why not? Kita kasih dia cola. Jom. Harap-harap kita laju-laju lah. Ini mana cola nih sini? Oke, ini ambil. Kita bagi dia. Iya, itu dia. Kita dapat ekstra. Jadi mungkin kita akan ambil lagi cola. Ambil, taruh. Oh, siap. Saya taruh kah? Oke, itu. Oke, ini ada lagi kita punya game. Oke, kita pusing. Itu dia. Ada dua sudah arcade kita dan dua PC dan laptop. Oke, mungkin banyak customer. Welcome, silakan masuk. Siapa so nama dia nih? Entahlah, siapa-siapa aja lah. Oh, hello, welcome. Masuk guys, masuk. Jadi tengok kita punya di dalam sana. Macam saya mau order satu lagi, anu kipas. Kan kipas lah, aircon yang ini. Saya akan order satu lagi. Mungkin dua lah. Alah, nak boleh pula. Kita tunggu dulu lah selesai yang ini. Kita order lagi satu aircon, okay? Supaya kita punya customer happy main game dalam sana. Okay guys, kita beli satu lagi. Kenapa crack tu? What happened? Okay, saya tidak tahu kenapa crack tu di situ. Ya pak, kita ambil dulu aircon kita yang di luar, nanti kena ambil. Sini. Dan ini kita kasih yang bagus sedikit. Apalah, macam cacat-cacat sikit. Yang paling penting kita punya ruangan di sini. Aircon. Kita ambil lagi ini. Kita taruh di sini lah kali. Dapat ke di sini ya? Kan dapat. Ah, dapat ba guys. Kita taruh di sini, kita tengok berapa banyak. Tuh, ada income lagi 24. Cukup sejuk, bagus. Dan ini dia sedih. Coba ini nanti yang saya mau tengok-tengok. Kalau dia tidak bayar, mau dipukul. Ketika bayar, pukul nih. Oh, masuk. Orang kaya. Tidak bayar, pukul. Kurang ajar. Tapi saya tahu saya tidak bayar. Tapi memang dia tidak bayar. Macam dua kali sudah tadi gitu. Mantap. Main Minecraft. Iya kan Minecraft. Fortnite. Ini main apa? Entahlah, kabur. Oke, kita tengok mail kita. Ada banyak nih sini. Mantap lah Alex. Kau the best. Unfair attack. Astaga. Kena pukul ba, astaga. Siapa pukul terus tu? Biarlah kita bayar lah. Sorry ya, saya tidak tahu. Aduh, kesilapan yang besar tu guys, pukul orang begitu. No, di sini siapa kita recover balik duit kita. Di sini income kita ada banyak. Mantap. Next episode saya akan buka di sini nih guys, ruangan di sebelah sini. Dan di sini saya akan pasang arcade kita. Kita pasang aircon sini, dan sini yang aircon yang the best, barang-barang yang the best kita taruh di sini.
mungkin PS kah, konsol game, kita tidak tahu. Kita cek dulu konsol game berapa. Oke guys, ini kita sambung balik. Sorry tadi itu stop tiba-tiba, saya pergi berbuka. Imsak sudah, wih 156, mahal juga. Mantap, mantap. Tadi sebelum saya anu, saya mau tengok anu apa apa nih anu. Saya mau tengok konsol. Ah gitu. Saya mau tengok berapa mahal nih konsol ini. Paling murah itu 132, tapi dia rupa tuh setiap berapa suka. Ini mungkin kita akan kumpul-kumpul dulu duit kita yang sampai kita beli ini, yang black nih dan joystick warna black. Gitu. Dan kita perlu meja juga nih, masih laptop sini nih, kejap meja. Eh, ini lah. Tuh TV table. Ah, yang itu. Kita perlu TV dan juga anu konsol itu sendiri. Jadi konsol dan TV. TV di sini ada. Kita beli-beli yang mungkin kita terus beli yang Zorman nanti ataupun Nina LED. Kita tinggal macam mana nanti. Di next episode baru kita buat, guys. Mungkin di next episode kita tidak akan expand yang ini nih, tempat ini kita akan buat ruangan konsol di sini. Jadi mungkin menghadap begini. Di sini kita punya TV dan tempat duduk, dan di sini lagi dua, dan di sini kipas-kipas aircon semua. Dan sini kita akan perbaiki lagi nanti ini nih kipas. Kita akan kasih fully aircon gitu. Guys, guys, kita tengok apa dia main. Main Fortnite gila. Saya akan kasih cantik sikit wall kita. Mahal loh. Oke, yang mana pun yang kita mau kasih ya. Wood design. Anjay. Kena hack. Coba kita sebiar dulu. Oke, wall kita akan guna wood design. Floor kita akan guna warna hitam, semua guys warna hitam. Ceiling black ceiling, kita guna hitam juga guys, lagi nampak kelihatan modern. Oke, di sini tengok guys, cyber kita sudah mulai cantik, sudah ada rupa-rupa. Nah ini dia dinding kita, ceiling kita, lampu dia, masih sama juga. Dan lantai kita smooth guys, tidak customer sudah. Jadi mari kita tidur dulu guys. Inilah testnet kita. Dan ini si Alex. Hai kamu semua, dia bilang. Mari kita masuk. Oke, macam biasa sebelum kita buka kedai, kita sebagai orang yang bagus baik, kita kasih kemas dulu guys. Kita skip macam biasa, skip. Oke, jadi di video kali ini kita sudah mempercantikkan kita punya dinding, lantai, dan ceiling kita. Dan kita sudah mempunyai dua komputer. Yang satu ada komputer dan satu laptop. Kita juga ada tiga ikon dan satu kipas. Empat maksud saya sini lagi. Dan kita ada arcade. Dan nampaknya customer saya sini dorang lebih suka main arcade. Dorang banyak yang tertarik kepada arcade-arcade begitu. Dan termometer, sini panas, sini sejuk. Oh, jadi dia ada keadaan yang bila dia sejuk dan panas gitu. Oh, mantap sekali. Dan mungkin sebelum video ini berakhir, saya mau beli satu poster begitu, yang untuk supaya kita piano smart skip. Empat. Wow. Oke. Kita bayar bill. Santai. Oke, mungkin tidak perlu lah kita anu, sebab tinggal $2,993 lagi duit kita. Jadi guys, mungkin untuk episode kali ini sampai sini saja. Saya sudah mempercantikkan cyber kita, testnet kita guys, yang dimana lantai dia warna hitam, dinding dia halo halo, hai kocong, orang kaya nih dua-dua nih. Wih, mahal. Jadi itu saja untuk episode kali ini. Jadi di next episode kita akan fokus membuat kita punya konsol, punya bilik di sini. Dan kalau rezeki kita banyak, panjang video, mungkin kita akan buka area di sini guys. Jadi stay tune for the next video.
besok saya akan upload. Dan ya guys, thanks for watching and I'll see you guys in the next video. Bye. I'ma fuck up my life. I'ma fuck up my life.